don't forget to subscribe my channel Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar respon Datuk Awang Adam terhadap Presiden PAS Kelantan bermasalah sejak PM sekarang jadi Menteri Kewangan dulu. Abdul Hadi Awang hari ini mengecam pihak yang meremehkan perjuangan PAS sehingga parti itu didakwa tidak memperdulikan kebajikan rakyat, termasuk berkaitan bekalan air bersih, kediaman dan barangan keperluan harian. Okey, mari kita dengar respon Datuk Ramadan. Biar kali ini kita komen macam biasa. Cuma nak tanya satu lah, Datuk. Okay. Tentang kenyataan Hadi Awang bahawa Kelantan bermasalah sejak PMX menjadi Menteri Kewangan dulu. Apa pendapat Datuk? Kelantan bermasalah semenjak PMX menjadi Menteri Kewangan. Masalah apa tu? Dia kata masalah Kelantan ni berpunca masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan dulu. Saya nak beritahu dengan jadi, Kelantan ni dah jatuh ke tangan PAS ni berpuluh tahun lah. Berpuluh tahun. Sebelum PMX jadi Menteri Kewangan lagi. 33 tahun. Dah 33 tahun. Jadi janganlah buat loya buruk. Dia ni ingat semua orang Malaysia ni semua bodoh, boleh diperbodoh-bodohkan dengan fitnah-fitnah dia. Bukan setakat ketua perangan dia je yang kuat fitnah. Termasuk dengan presiden pun kuat fitnah juga. Hello? Untuk menghadapi PMN di Nambuang. Kalau tanya dengan saya secara jujur, saya yakin pengundi atas pagar yang dulu yakin bahawa PN ni bersih, PN ni stabil, hari ini ramai di antara mereka ni yang telah buka mata. Ramai di antara mereka ni yang telah buka mata. Tapi secara jujur saya katakan, kita tak nafikan bahawa memang ada pemimpin-pemimpin akar umbi UMNO yang masih tak faham kenapa kita terpaksa bekerjasama dengan Pakatan Harapan, yang masih lagi doktrinasi Tuan Dr. Mahathir ke atas pemikiran mereka bahawa DAP ni rasis, DAP ni anti-Islam, masih menebal, masih takut dengan DAP ketika DAP bekerjasama dengan Bersatu 22 bulan. Benda-benda macam ni menyebabkan sukar untuk kita yakinkan akar umbi UMNO untuk menerima DAP. Dia orang tak sedar bahawa DAP ni, dinasti Lim ni sudah hampir tak ada. Kalau ada pun mungkin anak dia yang perempuan tu menjadi Timbalan Menteri. Lim Guan Eng pun tak dibenarkan untuk duduk dalam kabinet. Lim Kit Siang dah bersara. Itu yang dia melalak tak tentu pasal tu sebab anak dia tak dapat jadi menteri. Jadi kena faham bahawa DAP sekarang ni tak sama. Tapi nak bagi faham ni, mungkin kita kena bagi peluang 5 tahun kerajaan yang dalamnya ada DAP mentadbir negara, biar rakyat boleh tengok bahawa DAP sekarang ni tak macam DAP dulu. Ini akan memudahkan orang Melayu untuk menerima DAP, menerima kerajaan perpaduan menjelang pilihan raya umum yang ke-16. Tapi untuk pilihan raya di 6 buah negeri ni, kita baru 6 bulan memerintah. Segala apa yang berlaku dalam tempoh 22 bulan tu masih segar di dalam ingatan. Apa baja kebencian yang disemai oleh Tuan Dr. Mahathir 22 tahun dia jadi Perdana Menteri pun masih segar dalam ingatan. Jadi it's not that easy lah. It's not that easy. Jadi saya beritahu terus terang, memang kita UMNO ni ada hilang sedikit penyokong-penyokong kita. Lebih-lebih lagi ada fulus yang besar ditawarkan kepada TikTokers dan penggiat media sosial daripada UMNO untuk berhijrah menjadi penggiat media sosial Perikatan Nasional. Saya nak salahkan pun tak boleh sebab mungkin dulu zaman mereka menyokong kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional masa zaman Dato' Sri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, ada di antara mereka ni dibayar tiap-tiap bulan.
kan? Sekarang dah tak ada apa-apa. Itu sebab saya minta supaya mungkin Perdana Menteri, mungkin Timbalan Perdana Menteri boleh memikirkan supaya penggiat-penggiat media sosial ni, walaupun ya, kita ni semua 5 tahun ni memang tak dibayar apa-apa. Tapi dulu kita tidak memerintah, betul tak? Sekarang ni kita dah memerintah, setidak-tidaknya cover lah tiap-tiap bulan untuk dia orang top up dia orang punya telefon ke, telefon dah ya, pecah skrin ke. Adalah sedikit difikirkan bagaimana boleh dijaga kita punya pejuang-pejuang alam maya. Tetapi kalau pimpinan merasakan bahawa benda ni tak penting, maka telan sajalah keputusan yang bakal kita hadapi ni. Tapi kalau misalnya mereka merasakan bahawa kita kalah, salah satu sebab ialah kerana media sosial, maka daripada kita belanja buat benda-benda yang bukan-bukan, kita belanja banyak untuk buat poster, kita buat billboard besar-besar, sedangkan kita tahu bahawa 70% lebih pengundi-pengundi mereka mendapat maklumat bukan melalui TV, kan? Jadi tak payahlah nak iklan banyak sangat kat TV, tak payahlah nak terlalu banyak iklan dekat surat khabar dan sebagainya. Lebih baik kita belanjakan duit ini untuk menjaga penggiat-penggiat media sosial kita. Ini pandangan saya lah, nak terima boleh, tak nak terima pun tak ada masalah, tak rugi apa. Kita bukan ada apa pun. Betul lah. Dengan Tun M tu. Ya? Konflik. Saya beritahulah, saya tak nafikan bahawa Mahathir memang berdendam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sehingga hari ini saya tengok, saya menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim membalas, tapi nampaknya macam tak balas ya. Sampai hari ini anak-anak Mahathir masih bebas. Sampai hari ini kita lihat bila kalah pilihan raya, ada tak Datuk Seri Anwar hantar pihak polis menyerbu rumah Mahathir, menyerbu rumah anak-anak Mahathir, menyerbu rumah Muhyiddin, menyerbu anak-anak Muhyiddin, menyerbu rumah Hamzah Zainuddin? Ada tak? Tak ada. Patut hantar sekali dengan wartawan, rakam apa yang dia rampas. Barulah dia orang tengok tahu berapa banyak kereta mewah anak Mahathir, berapa banyak harta-harta anak Mahathir yang semuanya bilioner ni. Tapi tak ada. Kita baru dengar-dengar ada anak seorang bekas Perdana Menteri baru dipanggil bagi keterangan. Dan 6 bulan lebih baru nak panggil bagi keterangan. Kalaulah Datuk Seri Anwar ni berdendam, dah lama dah dia kena. Okey. Macam sekarang kita dah berkawan dengan Barisan Nasional, orang UMNO of course lah kawan kita. Jadi kalau dia mengaku UMNO, Datuk, kami nak serang ni pun kena fikir dua kali kan ni? Saya selaku pengarah komunikasi UMNO memberikan lesen untuk Abah menyerang Atan dan Zam Yahya. Sebab dua ni memang dah belah perikatan, periatan, sorry. Dua ni dah confirm dah, memang periatan. Okey, baik, jelas. Baik Datuk, soalan yang kedua Datuk. Soalan ni berkaitan dengan ada satu maklumat daripada media apa baca berkenaan dengan satu pemimpin PAS ni, Khairil something-something lah nama dia. Apabila dia Nizam mencabar Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata kalau PRN ni, kerajaan perpaduan kalah, dia minta Zahid Hamidi berundur. Okey? Tetapi sepatutnya pada Abah, dia patut tanya dia punya presiden lah. Sebab presiden dia tu pernah mencabar diri dia sendiri, mengatakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lebih daripada 100 hari, dia akan bubarkan PAS. Jadi apa komen Datuk berkaitan dengan cabaran Khairil apa benda tak nama dia tu? Silakan Datuk. Terima kasih tuan. Apa turun dulu? Kita kena tahu walaupun PAS ni dia mencabar ni, kenyataan-kenyataan dia ni mengikut apa yang menguntungkan dia saja. Kan? Contohnya bila mereka berkawan dengan DAP, dia kata kita wajib sokong DAP. Orang UMNO pun tak ada mengangkat bendera DAP macam diorang ni. Bukan main lagi. Tetapi bila hari ni UMNO bekerjasama dengan DAP, lain pula.
Dia dah kata macam-macam sampai gambar Datuk Seri Ahmad Maslan dia letak dengan hidung babi dia. Kurang hajar betul dia orang ni. Inilah realiti puak-puak yang bertopengkan agama ni. Yang menjadikan agama ni sebagai tunggangan dia. Kita kena faham bahawa puak-puak PAS ini, mereka ini juga manusia macam kita. Mereka ini bukan ulama yang meletakkan agama mengatasi duniawi, tetapi mereka ini adalah ahli-ahli politik saja. Dia juga buat mistake macam kita. Dia juga kadang-kadang meletakkan harta, tahta dan wanita mengatasi perjuangan daulah Islamiah dia, mengatasi perjuangan dakwah dia, tak macam PAS sebelum-sebelum ni. Ini kita kena boleh bezakan. Okey. Kita tonton komen saya lah. Bila dengar Haji Hadi cakap macam ni, pening juga. Lawak pun ada. Dia orang dah merintah Kelantan dekat 30 tahun. Tiba-tiba boleh salahkan Anwar pula masalah air. Hai. Semuanya masalah kan orang lain. Dia orang tak tengok masalah dia orang sendiri. Kalau kita pergi ke Kelantan lah. Saya pengalaman ada saudara Kelantan. Kalau rumah-rumah yang nak ada air, kena beli mesin untuk sedut supaya air tu tarik lebih kuat. Kalau rumah-rumah yang tak ada mesin untuk pam untuk sedut air supaya angin supaya dia kuat tu, pakai tak ada air lah rumah tu. Buat orang biasa yang tak ada pam tu. Minta-minta nanti rakyat Kelantan buka lah mata, buka lah hati menyokong kerja paduan. Okay tuan-tuan, mari terus beri semangat kepada kerja paduan dan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.